Gula merupakan salah satu bahan makanan yang tak bisa lepas kita konsumsi sehari-hari. Baik dalam bentuk makanan atau minuman, konsumsi gula ini tak bisa lepas dari kehidupan kita. Sayangnya, seperti kita ketahui, konsumsi gula secara berlebihan ini merupakan sebuah hal yang buruk. Hal ini terutama semakin berbahaya pada orang-orang dengan kondisi tertentu. Tingginya kandungan gula pada tubuh bisa menyebabkan dampak buruk serta inflamasi. Sayangnya, tanpa sengaja kadar gula ini memang sudah ada pada makanan dan minuman kita. Untuk mencegah kandungan gula berlebih ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membatasi tambahan gula pada makanan dan minuman kita. Untuk mengatasi hal ini, kita juga dapat mengganti konsumsi gula dengan sejumlah bahan lain. Mengganti gula dengan bahan lain bisa membantu untuk membuat rasa makanan tetap manis tanpa takut mengalami dampak buruk. Berikut sejumlah alternatif sehat mengganti gula yang bisa kamu coba. Madu. Madu merupakan salah satu alternatif yang paling umum sebagai pengganti gula. Gula dalam bentuk mentah dan alami merupakan yang paling sehat karena tidak mengalami proses pasteurisasi dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Madu juga memiliki kandungan enzim, antioksidan, zat besi, serta zinc yang sehat. Sirup maple. Sirup maple merupakan salah satu bahan yang bisa kamu gunakan untuk mempermanis beragam hal. Sirup ini memiliki kandungan antioksidan yang melawan radikal bebas seperti zinc dan potasium. Sirup agave. Sirup agave merupakan salah satu bahan yang ternyata juga bisa menjadi pengganti gula. Agave memiliki indeks glikemik yang rendah serta bisa menjadi pilihan sehat bagi penderita diabetes. Stevia. Stevia merupakan pengganti gula dengan kandungan bebas kalori dan sangat terkonsentrasi. Saat ini, stevia merupakan salah satu bahan yang cukup populer sebagai pengganti gula. Mengingat barunya temuan ini, penelitian masih perlu dilakukan mengenai manfaatnya. Gula Jawa. Gula Jawa atau gula kelapa memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah dibanding gula. Gula jenis ini memiliki kandungan fruktosa yang sama dengan gula putih, sehingga sama-sama tidak boleh dikonsumsi berlebih. Walau begitu, gula ini memiliki banyak kandungan mineral dan antioksidan di dalamnya. Kurma. Kurma merupakan buah dengan rasa sangat manis dan lezat. Buah ini bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan dan minuman. Walau memiliki rasa yang sangat manis, namun kurma hanya memiliki indeks glikemik setengah dari gula putih. Ekstrak Luohan Guo. Ekstrak Luohan Guo bisa memiliki rasa yang lebih manis dibanding gula, namun tidak terdapat dampak buruk dari konsumsinya. Buah ini juga rendah kalori, namun kaya antioksidan. Itulah tadi beberapa bahan makanan yang bisa menjadi alternatif pengganti gula putih dengan rasa yang tetap manis. Mengonsumsinya bisa membantu mencegah dampak buruk berlebih seperti ketika kamu mengonsumsi gula putih. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.